Salam sejahtera, salam puisi. Saya Janani Jackson dari kelas tahun 5 akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk adalah Anak Watanmu, Nukilan Isma Harun. Di setiap detik perjalanan, hidupnya tersekat pada rongga nafsu. Malam baginya suatu mimpi, siang baginya suatu penyiksaan. Merah matanya, lesu tubuhnya, bagaikan dimama kepayahan. Bergetar tangannya menggapai, mencari ketenangan yang menghancurkan. Wahai anak-anak watan, mengapa dibiarkan senyum iblis di setiap langkahmu? Kemenangannya mengocak ruang fikirmu. Mengapa lawan itu yang menjadi pilihan? Mengapa ketenangan itu yang menjadi santapan? Katakan dada itu bukan penawar. Dada itu bukan pemberi ketenangan. Dada itu bukan santapan keimanan. Ia adalah racun yang tersembunyi. Ia adalah duri yang menusuk pedih. Wahai anak-anak watan, bantu dan bimbinglah mereka. Meski tidak terdaya mengawal diri, dengan tubuh yang lesu dan tangan yang bergetar, sambut dan genggamlah jari-jari itu. Tadahkan doa, memohon restu keampunan agar langkah yang sumbang masih bisa dihayunkan sejerak penuh sedar. Jangan biarkan bunga-bunga bangsa itu layu dan gugur dari jambangan yang segar dan bumi yang subur. Kerana yang jatuh dan rebah itu adalah anak-anak watanmu yang masih punya harapan untuk hidup beribu tahun, berciptakan kebahagiaan dan kecemerlangan wawasan. Sekian, terima kasih. Seterusnya dijemput.